Seorang bocah dicabuli oleh pamannya dewe. Nah, terkait hal ini, ayah dari anak tersebut langsung melaporkan ke Polda Jambi. Dan saat ini polisi sedang menyelidiki kasusnya. Kayak mana informasi yo? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jack. Seorang bocah perempuan yang masih berumur 4 tahun dicabuli oleh pamannya sendiri. Mendengar aduan dari anaknya, orang tua bocah tersebut pun langsung melapor ke Polda Jambi. Berdasarkan keterangan yang didapat dari ayah korban, pada 4-5 Januari 2023 lalu, pelaku membawa korban untuk menginap di rumah orang tuanya. Pada saat itulah pelaku melakukan tindakan pelecehan dengan memasukkan jari ke kemaluan korban. Dan setelah kejadian tersebut, sang anak pun melapor ke ayahnya dan dilanjutkan ke pihak kepolisian Polda Jambi. Sebelumnya, ayah korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Namun, dikarenakan tidak lengkapnya berkas untuk dilimpahkan ke kejaksaan, ia pun harus melakukan berita acara pemeriksaan atau BAP ulang. Saat ini, pelapor sedang melakukan pengobatan berita acara pemeriksaan atau BAP ulang untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Orang tua korban berharap agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Dimintai keterangan ulang oleh kejaksaan. Itu kenapa Bang kita dimintai keterangan ulang? Katanya ada berkas yang belum lengkap. Apa saja itu Bang? Mungkin bisa dijelaskan? Yang dari ini, yang dari yang BAP yang pertama itu diulang lagi di hari ini. Pertanyaan itu diulang lagi. Alasan itu kenapa Bang? Itu kurang tahu juga ya, tadi kata informasi dari kepolisiannya itu belum lengkap. Belum lengkap Bang ya? Iya. Jadi ini di BAP ulang? Iya, di BAP ulang. Terus setelah dari ini Bang, gimana Bang untuk lanjutannya Bang? Katanya sih infonya hari Rabu nanti kita mau olah TKP. Fazil, Cek TV, melaporkan.